Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini ada merupakan hari, kita katakan hari pertama lah, Jumaat yang pertama untuk kita open lebih ramai, mencecah hampir 250 orang jemaah. Moga-moga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, permulaan satu merupakan ini satu permulaan yang baik, dan kita teruskan doa moga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segera wabak COVID-19 ini daripada bumi kita lah, khususnya tentang rahmat Allah dan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tengah hari ini tentang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit perkongsian tazkirah ringkas kita katakan sementara menunggu salat khutbah Jumaat dan salat waktu Jumaat kita tengah hari ini. Perkara yang ingin nak kongsikan dengan tuan-tuan, ringkas katakan, dan mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Innal insan, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita di dunia. Manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Tapi adakah kerugian itu hanya di setakat di dunia saja? Tak ada, di akhirat? Tidak. Maka kerugian itu juga berlaku dekat akhirat, baik pada orang yang beriman maupun juga kepada orang bukan Islam, orang kafir. Kalau di dunia ini dengan mati Allah Subhanahu wa taala, kita rasa rugi, kita boleh catch up balik. Boleh usaha untuk menampal kerugian-kerugian yang ada, katakan. Boleh kita flashback ataupun boleh kita kata tambah baik. Boleh kita baiki kerugian yang kita hadapi. Tapi satu kerugian yang mana kita tak boleh nak buat apa-apa menurut Allah, apabila kita rugi dekat akhirat. Kita rugi dekat akhirat. Orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha." Disebut dalam hadis ini, tidak laisa yatahassar, mana ahli syurga tidak rasa rugi. Tidak berasa rugi kecuali atas tempoh masa, atas saat ataupun masa yang dia dulu terlepas dekat dunia dulu, dan dekat dunia dulu masa yang ada dia tidak gunakan untuk zikrullah, untuk berzikir pada Allah, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada beberapa perkara yang perlu nak dijelaskan. Dia kata laisa yatahassar ahlul jannah, maknanya ahli syurga. Adakah maksudnya dalam syurga ustaz ataupun sebelum masuk syurga? Sebab dia sebut dia kata laisa yatahassar ahlul jannah, maka di sini para ulama menjelaskan bahawa bukan yang dimaksudkan itu orang yang dalam syurga berasa rugi, tidak. Sebab dalam syurga ni dia tidak ada dah perasaan rugi ke apa, tak ada. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaban wa qawa'ib atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba. Dalam tak ada lara, tak ada dusta, tak ada apa semua.
yang ada dalam syurga ialah kita kata keseronokan. Kemudian Allah macam Allah, abi kenapa hadis ini mengatakan laisa yatahassar ahlul jannah? Maksud hadis ini seperti mana disebut dalam syarah hadis ialah mereka yang telah meninggal dunia, orang yang beriman yang telah meninggal dunia sementara dia nak menunggu masuk ke syurga itu. Ha, menunggu masuk ke syurga. Dia berasa rugi. Dia berasa rugi. Berarti di sini laisa yatahassar ahlul jannah. Katakan ahli syurga ni kata, bukan maksudnya kat sini, saya ulang sekali, bukan yang dimaksudkan ialah apabila dah masuk dalam syurga, tetapi sebelum masuk ke dalam syurga iaitu selepas kematian. Rasa rugi, rugi atas masa kita banyak masuk, katakan 24 jam. Kalau kita lihat hari ini masa kita tuan-tuan mati Allah 24 jam sehari, tak lebih, tak ada pergi 25, tak ada, 24 jam sehari je. Cuma kita rasa makin pendek masa. Sekejap je 24 jam tu, katakan. Kejang-kelik dah petang, kejang-kelik dah malam, katakan. Kejang-kelik je dah pagi, katakan. Cepat. Kalau kita tolak masa salat kita, masa salat lah katakan, setiap fardu salat kita ambil masa dalam 10 minit, 50 minit untuk 5 waktu salat. So ada baki lagi 23 jam, 10 minit. Banyak lagi tu. Kalau kita lihat puasa kita yang wajib itu setahun 30 hari, sebulan. Kita ada lagi 11 bulan lagi tuan-tuan. Jadi orang-orang yang beriman ini dekat akhirat, yang disebut dekat ayat hadis ini merupakan ahli syurga, mereka rasa rugi. Kenapa? Sebab apa? Sebab masa yang dia lalui dahulu dekat dunia tidak dipenuhi dengan ibadat. Dan perkara yang kedua yang saya ingin sentuh kat hadis ni ialah dalam ibadat itu, dalam konsep, bukanlah maksudnya menyuruh kita duduk dalam masjid 24 jam solat pagi petang, zikir, Quran, baca Quran, zikir dan untuk ilmu dan sebagainya. Tidak. Sebab ibadah ini dia ada dua bentuk ibadah. Satu yang dipanggil ibadah yang mahdhah, solat, puasa, ada baca Quran, kita tak boleh buat kerana, kecuali kerana Allah. Kalau tuan-tuan semayang kerana orang lain, syirik. Kalau tuan-tuan buat amal ibadat yang bentuk-bentuk begini, katakan macam katakan pergi umrah, pergi buat umrah, pergi bukan kerana Allah tapi kerana orang lain, syirik tuan-tuan. Sebab ibadah-ibadah ini mesti tak boleh tidak buat kerana Allah. Tapi ada satu lagi bentuk ibadat yang mana kita kata kalau diniatkan kerana Allah baru dia jadi ibadat. Kalau tak niatkan kerana Allah, dia tak jadi ibadat. Kalau tuan-tuan tutup aurat, kita tahu semua dalam orang Islam katakan tutup aurat itu adalah wajib. Tapi dalam masa yang sama kita ada adat. Adat orang Melayu keluar rumah biasalah katakan pakai tutup badan apa semua. Pakai tudung kalau dia orang Islam. Tapi kalau dia pakai tudung tadi, dia pakai yang tutup aurat, tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi hukum adat. Dia tak jadi ibadat. Tapi bila diniatkan kerana ibadat, maka di situ adalah pahala. Kita keluar setiap hari, keluar mencari rezeki. Saya, tuan-tuan semua cari rezeki. Untuk apa cari rezeki? Dan cari rezeki pastinya rezeki yang halal. Tak? Cari rezeki yang halal. Bila rezeki yang halal, dengan mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perintah tak suruh kita cari yang halal? Ya. Allah perintah tak suruh kita beri nafkah kepada isteri dan anak-anak? Ya. Tapi kalau kita buat tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tadi, perbuatan tadi, dia tak jadilah ibadat. Sebab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan mesti disertakan dengan niat, dan orang yang berniat itu akan dapat apa yang diniatkan.
Kalau niat dia kerana Allah, maka dia dapat kerana Allah. Kalau niatnya kerana dunia ataupun perempuan untuk dinikahinya, maka dia dapatkan apa yang diniatkan. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Dia katakan ibadah jangan dalam apa ni, jangan sempitkan. Ha, dan ibadah ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata dari segi konteks amalan itu banyak. Kalau kita tengok amalan, kita ada amalan lisan, amalan hati, katakan amalan lidah, amalan anggota badan, banyak. Kalau nak detailkan lagi lebih besar topiknya, katakan. Tapi cukup saya katakan macam Allah Subhanahu Wa Taala, jangan biar kita masa kita hari ini terlepas begitu saja tanpa mengingati Allah di dalamnya, tanpa jadikannya sebagai satu ibadat, supaya besok dekat akhirat kita tidak rugi, katakan. Walaupun kita apa ni, kita kata dalam hadis ini umum nama Allah, nak seolah-olah menyatakan bahawa keseluruhan ahli syurga tadi akan merasa apa ni, menyesal. Ada sebabkan masa yang kita kata masa yang ada tu dia tidak penuhi sepenuhnya 100%. Tapi setidak-tidaknya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah melaksanakan yang terbaik yang kita ada hari ini. Masa yang ada, yang kita ada, kita dah buat yang terbaik. Penyesalan itu akan berlaku. Ada sebelum nak masuk ke dalam syurga, kita akan menyesal, rugi tak buat ni, rugi tak sedekah, rugi tak salat, rugi tak buat baik. Itu akan berlaku. Tetapi yang apa ni, apabila kita sedar, kita buat setakat yang kita mampu, katakan. Ada. Kemudian nanti Allah dalam hadis yang lain disebut dalam hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim illa kanat alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidak duduk satu kaum, kaum ni merujuk kepada lelaki dan perempuan. Ada yang disebut ya kaum dalam bahasa Arab, al qaum merujuk kepada lelaki dan perempuan. Ada ni majlisan, dalam satu majlis, lam yadhkurullaha fihi, tidak mengingati Allah, mereka tidak mengingati Allah di dalamnya. Banyak pun sama, lam yadhkurullaha fihi, banyak maksud. Ada banyak mah maksud ni, katakan. Maksudnya majlis ilmu, maksudnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata zikrullah, baca al-Quran, banyak. Walam yusallu ala nabihim, dan duduk-duduk tu tuan-tuan, jangan lepas daripada, kita kata bila dah duduk dalam satu majlis itu, pastikan kita kata jangan terlepas daripada kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Ni Nabi sebut, dia kata, "Walam yusallu ala nabihim illa kanat alaihim tiratan." Kecuali padanya, kita kata dia beroleh, katakan, ataupun ke atasnya tadi kerugian. Tiratan ai hasarah. Dia rugi, katakan, ataupun penyesalan, menyesal. Maka fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ha, jika Allah nak, Allah boleh mengazab mereka, dan jika Allah nak, maka Allah boleh mengampunkan dosa mereka. Ha, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah berikan kita apa ni, kesempatan masa, luangan masa untuk kita terus beribadat. Sebagai seorang beriman, kita sentiasa berijtihad, sentiasa berusaha. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak kongsikan juga kenapa kita perlu berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, kita katakan antara sebab-sebabnya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ila Allah Taala. Dan untuk nak melaksanakan hak Allah ke atas kita, iaitu penghambaan. Sebab kita ni dijadikan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya
illa liya'budun, katakan, dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk tujuan ibadat. Maka perlulah kita, kewajipan kita di hidup di dunia ini antaranya ialah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mati Allah kita nak rasa syukur. Ibadat kita buat ni adalah tanda syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dalam hadis kata, menyatakan, dikhabarkan kepada Rasul, diceritakan Rasulullah ni dia semayang sampai bengkak kaki bila ditegurkan, ya Rasulullah, bukankah kamu telah diampunkan dosa sebelumnya dan selepasnya, maksum, tapi kenapa duk masih salat lagi sampai bengkak-bengkak kaki? Tak. Jawapan Nabi SAW, afala akun abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Tak boleh aku jadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita beribadat itu, tuan-tuan, adalah sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, kita beribadat kepada Allah ini antaranya ialah untuk kita, keinginan kita mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keinginan nak dapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan sebahagian daripada malam itu bangunlah untuk bertahajud sebagai tambahan untuk diri kamu. Moga Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Kita buat ibadat juga antara sebabnya ialah kita nak ragbah, keinginan atau sukanya kita nak mendapatkan kepada ganjaran atau darajat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk hamba-hambanya. Yang seterusnya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, at-tama'. Katakan dalam kita nak melakukan ibadat ini, keinginan kita nama-Nya Allah antaranya ialah ketamakan kita untuk nak bersama-sama ataupun nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni dalam keinginan kita lah, kata nak, kenapa kita nak buat ibadat, kita kena tanam dalam hati, aku nak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita selalu doa ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, katakan. Kita nak ingin bersama dengan Nabi dan sebagainya. Caranya bagaimana? Banyakkan ibadat. Seorang sahabat Nabi SAW berkhidmat untuk Nabi SAW, daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, qala kuntu abit ma'a Rasulillah SAW, aku tidur bersama dengan Nabi SAW, lalu aku sediakan untuk Nabi air wuduknya, apa yang keperluan Nabi aku sediakan. Faqala lisan, ini adab bila ada orang tolong kita, ada Nabi kata apa, fakafi'u, balas balik dengan apa? Tak kisahlah dengan apa sekalipun. Dengan doa ke, dengan something yang bentuk material ke, kita boleh bagi, katakan. Ada. Kalau tidak pun jazakumullah khaira. Ada. Jazakumullah khaira disebut sampai habis tu. Jangan jazakumullah saja. Ada banyak kadang-kadang mesej timbul jazakumullah Ustaz, katakan. Allah balas kepada engkau, moga Allah balas kepada kamu Ustaz. Balas apa? Ayat itu tergantung. So sila habiskan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Maka Nabi ini menjadi sifat dia, katakan, orang buat baik kat dia, dia suka balas. Balasan apa yang dibalas pada sahabat ni, Nabi kata kat dia, mintalah apa yang kau nak minta, sal. Mintalah. Ada tu'ta, kamu akan dapat. Sahabat ni, tuan-tuan mati Allah, dia pilih hak yang paling tinggi sekali ya. Pilih hak yang paling tinggi sekali. Apa diminta dengan Nabi, apa yang diminta, dia kata, ya Rasulullah, aku nak bersama dengan kamu dalam syurga. As'aluka murafaqataka fil jannah,
aku nak menemanimu, aku nak bersamamu dalam syurga. Qala aw ghayra dhalik, hak lain ada tak? Nak minta yang lain tak? Ada lagi tak? Dia katakan. Qultu huwa dhak, tu je dia katakan. Qala fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud, bantu aku untuk kamu dapatkan atas di untuk diri kamu tu dengan memperbanyakkan solat, ibadat. Membanyakkan ibadat. Jadi menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, alaika bikathrati sujud lillah, kamu kena banyakkan sujud. Mana solatlah, katakan. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, kamu tidak sujud kepada Allah satu sujud kecuali Allah akan angkat kamu satu darjat dan Allah akan hapuskan kamu satu dosa. Ini disebut banyak dalam hadis Nabi SAW. Maka dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ibadat ini bukan hanya sekadar yang fardu sahaja, maka perlu ditambah dengan yang sunat. Bukan kata ustaz kalau saya buat fardu saja boleh, fokus pada fardu saja boleh ke? Boleh. Tak ada, bukanlah kata menjadi berdosa saja, berdosa kalau dia buat fardu saja, tidak. Ada juga sahabat Nabi tanya apa ni, bila ditanyakan kepada pada Rasulullah apakah yang wajib kat atasnya, solat lima waktu. Nabi jawab solat lima waktu, zakat dan sebagainya. Nabi sebutlah rukun Islam itu sebagiannya. Lalu sahabat tadi kata apa? Demi Allah aku tidak akan tambah dan aku tak akan kurang daripada kewajipan yang Nabi sebut tu. Maknanya dia fokus kepada hak yang wajib. Lalu bila sahabat tadi berlalu, Nabi berkata dengan sahabat yang lain, kalau betul apa yang disebutkan, maknanya kalau dia betul dibuat, dijaga hak yang wajib tu, maka syurgalah baginya, katakan. Boleh katakan fokus pada ibadat wajib, yang wajib saja, tak yang buat yang sunat, tapi dia fokus betul-betul lah. Cuma kita tak nak rugi besok dekat akhirat, sebab hak wajib ni dia bukannya, hak wajib ni tak banyak. Ada yang hariannya solat lima waktu, yang ibadat yang wajib waktu puasa kan setahun sekali, kemudian zakat setahun sekali, umrah haji sekali seumur hidup. Hak sikit, katakan. Tapi yang sikit ni pun kadang-kadang ramai yang culas juga. Ada. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, tak boleh cukup yang setakat tu saja. Kerana dalam hadis yang lain menjelaskan kepada kita bahawa apabila terdapat kekurangan pada ibadat-ibadat yang wajib, maka yang sunat ini tadi akan menampung. Kita tahu dalam hati Allah, masing-masing tepuk dada tanya diri masing-masing, adakah ibadahnya kita kata yang wajib itu sempurna ataupun tidak. Tepuk dada tanya diri sendiri. So kalau kita rasa dalam hati Allah ibadah kita tak sempurna, tak sempurna 100%, maka kita tampalkan dengan yang sunat. Kalau solat fardunya ditampalkan dengan solat sunat. Kalau sedekah, kalau zakatnya tadi menghormati Allah yang wajib ditampalkan dengan sedekah yang sunat. Kalau puasa yang wajibnya tadi ditampal dengan puasa yang sunat. Kalau umrah yang wajib menghormati Allah, haji yang wajib, kita tak boleh buat umrah wajib apa ni, haji yang wajib kali kedua, tak ada. Ada setengah orang dia kata, "Ustaz, saya nak pergi kali pertama ni buat haji yang pertama ni, umrah yang pertama nak survey dulu." Dia kata nak survey dulu. Nak buat betul-betul bila? Apa tu yang kedua? Saya kata rugilah, sebab yang wajib itu yang pertama. Hak yang pertama yang wajib tu patut yang kita buat sungguh-sungguh. Hak yang sunat tu duk tampung. Jadi tuan-tuan mati Allah, fikir-fikirkanlah kita apa ni ibadat kita, supaya kita tidak apa ni menyesal kemudian hari. Bukan kita saja, bukan orang yang beriman. Lebih dahsyat lagi nama Allah, orang kafir yang mana penyesalan mereka dalam hatta sehingga dalam neraka. Sepanjang hidup mereka dekat akhirat besok dalam neraka penuh dengan penyesalan. Itu lagi dahsyatlah untuk orang-orang ahli neraka.
wal iazbillah min dhalik. Duduklah minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan azab. Menyesal tak sudah katakan, tak boleh katakan. Ada contohnya dalam satu ayat ni dalam Al-Quran. Ada dia kata au taquna hina tara al-'adhab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin. Ada orang apa ni yang ahli neraka ni katakan bila dia melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala, laula an law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin, laula ada peluang untuk aku kembali ke dunia, fa akuna min al-muhsinin, aku nak jadi orang baik-baik. Orang nak jadi orang yang baik-baik. Itu orang kafir undang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat ni saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Mana ayat dia katakan? Ni apa ni untuk pengikut syaitan. Atba'u syaitan. Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Berkata syaitan tatkala mana urusan apa ni kita kata selesailah, maknanya dah diadili apa semua tu, قضي الأمر إن الله, syaitan kata apa, إن الله وعدكم وعد الحق, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Ana wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi janji aku tak tepati. Ana wa ma kana li 'alaykum min sultan, aku tak mampu buat apa-apa ke atas kamu kecuali illa an da'utukum fastajabtum li, kecuali aku hanya mengajak saja kau buat maksiat, kau buat ni katakan, dan kamu ikut. Fastajabtum li fala talumuni, maka janganlah kamu apa ni kita kata maki hamun aku, sebab aku tak buat apa, aku tak mampu buat apa, aku hanya mampu mengajak, kata syaitan kepada kita besok dekat akhirat. Fala talumuni walumu anfusakum, yang kamu perlu maki hamun itu ialah diri kamu sendiri. Ada wama, dia kata ma ana bi musrihikum wama antum bi musrihi, aku tak mampu nak selamatkan kamu dan kamu pun tak mampu nak selamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya aku telah kufur, maknanya dengan apa yang maknanya dia telah kufur sebelum kita kufur lagi, dia dah kufur dulu. Ada inna adh-dhalimina lahum adzabun alim, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu azab yang sangat sangat pedih katakan. Banyak nama Allah punya salan katakan bagi orang-orang yang apa ni orang kafir katakan dekat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam neraka Allah Subhanahu wa taala mereka minta supaya apa ni diringankan azab, tetapi tak dapat, minta air, ada وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارُ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Ada ahli neraka minta air daripada ahli syurga. Berteriaklah, panggil ahli neraka akan ahli syurga itu. أن أفيضوا علينا من أن أفيضوا علينا من الماء. Ada jika tuangkanlah bagilah kami air. أو مما رزقكم الله, ataupun apa yang Allah bagi rezekikan kepada kamu dalam syurga tu, campak-campakkanlah ke kami ni dalam neraka. Ada. Tapi apa yang orang beriman jawab tadi daripada ahli syurga? Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Minta maaflah. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu nikmat syurga, katakan.
Air tadi ke, apa yang Allah rezekikan kepada ahli syurga tadi, Allah haramkan ke atas orang-orang yang yang kafir. Nyesal tak sudah. Minta dia minta ringankan azab pun tak dapat. Wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffafu 'anna yawman min al'adhab. Berkata orang yang duduk dalam neraka tadi kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum, pergilah tolonglah minta dengan apa Tuhan kamu, minta dengan Allah supaya yukhaffifu 'anna yawman min al'adhab, yawman min al'adhab, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan satu hari daripada azab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Jawab penjaga-penjaga neraka tadi, bukankah kamu dulu kat dunia telah apa ni datang kepada kamu rusul, utusan yang beri peringatan kepada kamu. Qalu bala, qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Yo ada qalu bala ada, tapi nama Allah Subhanahu wa ta'ala mereka dustakan. Itu balasan bagi ahli neraka dan tidak guna penyesalan di akhirat kelak. Sebab itu kita kata pepatah orang Melayu, akhirnya tuntar mati Allah, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada gunanya. Jadi tuntar mati Allah setakat itu saja yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri dengan bacaan sama-sama kita baca tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.